Halo semua, jumpa kembali bersama saya Akbar dalam channel Yoga with Akbar. Di video kali ini merupakan video terakhir dari perjalanan umroh saya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa saya melakukan perjalanan umroh dan itu lumayan lama perjalanannya. Dari mulai di pesawat sendiri, itu makan waktu kira-kira 10 jam. Kemudian mendarat di bandara di Jeddah. Berikutnya saya melakukan perjalanan lagi. Naik bis ke Mekah itu kira-kira makan waktu 5 jam. Nah, capek, dibilang capek, iya pasti capek karena selama 5 jam itu menempuh perjalanan kira-kira 400 km. Nah, tentu aja pas di perjalanan itu, baik itu di pesawat maupun di bis, itu butuh stretching. Nah, sebenarnya juga saya mau bikin kemarin-kemarin di pesawat sama juga di bis. Cuman karena kondisinya kurang memungkinkan, kayak di pesawat itu terlalu gelap pencahayaannya. Kemudian di bis juga untuk audionya kurang bagus. Jadi daripada nanti gerakannya kurang jelas, lebih baik saya bikin di tempat terpisah. Tapi tetap aja, ini tetap bisa dilakukan di bis ataupun di pesawat ataupun di kereta untuk kalian yang akan melakukan perjalanan jauh. Oke, ini dia latihannya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dan juga klik tombol notifikasi. Oke, kita mulai sama-sama latihannya. Duduknya, kalau biasanya kita di pesawat atau di bis itu senderan, ini agak menjauh sedikit dari senderan. Jadi duduknya dengan sangat tegak. Boleh ditarik dulu bokongnya ke belakang sampai tulang duduknya nempel ke arah kursi. Kemudian buka kaki selebar panggul, lututnya tetap ditekuk dan ujung kaki ke arah depan. Dari sini letakkan kedua tangannya di atas paha, panjangkan punggung, ambil nafas, tarik sikunya ke belakang sambil dorong dadanya ke depan. Boleh lihat ke atas atau lihat ke arah depan saja. Kemudian buang nafas, press pahanya dengan kedua tangan, lengkungkan punggung, dorong sedikit badannya ke belakang, jadi kayak bungkuk begitu. Lihatnya ke arah bawah, boleh ke arah lantai, boleh ke arah lutut. Kita lakukan dua kali lagi, prinsipnya sama seperti catcall ya. Inhale, tekuk kedua siku, tarik dadanya ke arah atas, bahu ke belakang, lihat ke depan atau lihat ke arah atas. Kemudian exhale, dorong lututnya ke arah depan menggunakan tangan. Lengkungkan punggung, lihat ke bawah dan relax lehernya. Kita lakukan sekali lagi, ambil nafas. Kemudian buang nafas. Kembali lagi ke tengah. Boleh dilakukan beberapa kali jika terasa enak di posisi itu tadi. Kemudian kita lanjut ke gerakan berikutnya, yaitu mengkaitkan kedua jari-jari tangan di belakang. Pastikan kedua telapak tangannya bertemu dan digenggam. Kemudian dorong kepala tangannya ke arah kursi atau ke arah sandaran kalau bisa. Kemudian ambil nafas, putar bahunya ke atas, ke belakang dan ke bawah. Dan pada saat buang nafas, dorong kepala tangannya ke arah kursi sambil terus tarik dadanya ke arah atas. Silakan lihat ke arah depan atau lihat ke arah langit-langit. Tahan untuk dua nafas di sini. Dan buang nafas, kembalikan lagi ke tengah. Tekuk siku kanan, gerakan selanjutnya. Pegang pakai tangan yang kiri. Pastikan si tangan kanan ini menyentuh punggung bagian kiri. Kemudian panjangkan punggung, ambil nafas, lihat ke arah depan saja. Buang nafas, tarik siku kirinya ke arah bawah sampai dirasakan memanjang bagian pinggang kanan. Boleh lihat ke arah lantai atau lihat ke arah depan saja. Tidak usah memaksakan untuk lihat ke arah atas. Tiap kali Anda turun sikunya ke arah bawah, pastikan buang nafas. Sementara itu jaga kedua bokong kanan dan kiri untuk tetap menempel di kursi. Ambil nafas, kembalikan lagi ke tengah. Dan pada saat buang nafas, kita ganti tangan. Pegang siku kiri pakai tangan yang kanan. Tempatkan lagi telapak tangan yang kiri di bagian punggung kanan. Ambil nafas, panjangkan punggung. Buang nafas, tarik siku kanannya ke arah bawah sambil miring badannya ke arah kanan. Kemudian tarik nafas, kembalikan lagi ke tengah.
Buang nafas, luruskan tangan yang kanan, kemudian letakkan tangan kiri di atas tangan yang kanan. Tempelkan saja siku kiri di dalam bagian sikunya yang kanan, di lipatan sini. Kemudian tekuk kedua siku, boleh si telapak tangannya, si punggung tangannya bertemu, atau yang sudah fleksibel boleh langsung memegang kedua telapak tangan satu sama lain, atau yang masih susah di posisi ini boleh letakkan kedua tangannya di atas bahu. Silakan dipilih option yang mana yang paling nyaman. Kemudian tarik nafas, angkat sikunya tinggi, dekatkan saja dagu ke arah bicep kiri. Dibuka dada yang lebih lebar, dilihat ke arah atas. Kemudian buang nafas, dekatkan siku ke arah dada, lengkungkan punggung dan lihat ke arah bawah. Pastikan perutnya tidak condong ke arah paha, tapi masih tetap lurus. Di posisi ini jauhkan juga bahunya dari telinga. Diengage lagi bagian punggung kanan dan kiri. Ambil nafas, kembalikan lagi ke tengah. Buang nafas, ganti tangan. Luruskan tangan kiri, letakkan tangan yang kanan di atas. Tekuk sikunya lagi dan jalin jari-jarinya jika bisa, atau cukup pegang saja bahu. Ambil nafas, angkat siku tinggi, dekatkan dagu ke arah bicep kanan. Kemudian buang nafas, dekatkan siku ke arah dada, dijauhkan lagi kedua bahu dari telinga dan lihat ke arah bawah. Kemudian inhale, kembalikan lagi ke arah tengah. Exhale, lepaskan tangannya. Kita stretching bagian leher. Tangan kanan pegang telinga kiri dari atas, dengan jari-jari tangan ke arah bawah. Ambil nafas, panjangkan punggung. Buang nafas pelan-pelan, tarik telinga kanan ke arah kanan sampai kerasa memanjang bagian lehernya yang kiri. Tidak usah dipaksakan kalau sakit, dan harus berhati-hati di posisi ini. Cukup lihat ke arah bawah. Satu nafas lagi. Kemudian tarik nafas, kembalikan ke tengah. Buang nafas, ganti tangan kiri, pegang telinga kanan dari atas. Inhale, panjangkan dulu punggungnya. Exhale, tarik ke arah kiri. Sambil ditarik kepalanya ke arah kiri, dijauhkan juga bahunya yang kanan lebih lagi ke arah bawah. Ambil nafas, kembalikan ke tengah. Kemudian buang nafas, letakkan bagian luar kelingkingnya sejajar dengan dagu kanan dan kiri. Kemudian inhale, kita akan dorong si dagunya ke arah atas, jadi memanjangkan otot bagian depan leher. Ambil nafas, pelan-pelan ditarik ke arah atas. Gunakan jari-jari tangan untuk mendorong rahangnya. Kemudian buang nafas, kaitkan jari-jari tangan di belakang kepala. Tundukkan kepala, dekatkan dagu ke arah dada, dengan sikunya mengarah ke arah bawah. Ambil nafas, kembalikan lagi ke atas. Buang nafas, lepaskan tangan. Kali ini kita stretching bagian kaki. Letakkan telapak kaki atau mata kaki kanan di atas lutut kiri. Usahakan flex bagian kaki kanannya. Sementara itu dorong lutut kanan ke arah bawah. Letakkan saja tangannya, boleh di pinggang, boleh ditekan lagi bagian belakang kursinya, jadi sebagai tumpuan. Ambil nafas, panjangkan dulu punggung ke arah atas. Tarik bahunya ke belakang, kemudian buang nafas. Dorong dadanya ke arah depan, dekatkan lagi perutnya ke paha dan lihat ke bawah. Kali ini target stretchingnya adalah bokong bagian kanan dan juga paha kanan luar. Sambil dicondongkan dadanya ke arah depan, lututnya makin turun ke arah bawah yang kanan. Kemudian tarik nafas, kembalikan lagi ke arah atas. Buang nafas, kita ganti kaki. Engkel kaki kiri tempel di atas lutut kanan. Si lutut kirinya dorong ke arah bawah, tekan lagi telapak tangannya ke belakang. Inhale, panjangkan punggung. Exhale, tarik ke arah depan. Mendekatkan perutnya ke arah betis. Memastikan punggungnya tetap lurus. Kalau di sini udah kerasa nggak enak di bagian pinggang, bokong ataupun paha, cukup tahan di sini saja. Kalau mau terasa lebih, dipanjangkan terus ke arah depan. Ambil nafas, kembalikan lagi ke arah atas, dan buang nafas, turunkan kaki kirinya.
Nah, itulah tadi beberapa latihan kita atau stretching kita. Dan ada satu lagi gerakan yang harus dilakukan, yaitu silakan bangun dari tempat duduknya, kemudian berjalan di koridor, baik itu di koridor pesawat ataupun koridor bus. Biarkan darahnya mengalir lancar lagi, mulai dari pinggang sampai dengan tumit dan juga sebaliknya. Semoga latihan tadi bermanfaat dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay calm and healthy. Namaste.